warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama saya Koswara, masih di channel Sulur Farm ya. Oke sahabat ya, kita lanjut kembali dengan tanaman cabai rawitnya. Hari ini sudah memasuki usia 14 hari setelah tanam ya. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa sobat ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi ini sudah tampak hijau ya sahabat semua, karena kemarin kita sudah lakukan pemupukan pertama ya, pengocoran pertama pada usia 9 hari setelah tanam, dan sekarang hasilnya sudah kelihatan. Kemarin kita sudah melakukan penyemprotan dan juga pemupukan pertama ya, sampai hari ini, sampai usia 14 hari setelah tanam ini. Nah, ini kemarin sudah saya lakukan pembersihan gulma sahabat ya, bisa kita lihat, tapi belum semuanya. Nah, sebelah sana juga belum ya, ini baru beberapa baris. Nah, di sana juga belum. Nah, pembersihan gulma ini perlu dilakukan sahabat ya, agar jangan sampai terjadi persaingan antara tanaman pokok dengan gulma ya. Nah, selain menyebabkan persaingan perebutan unsur hara, gulma juga dapat mengundang hama dan juga penyakit sobat ya, jadi perlu kita lakukan pembersihan. Baik sahabat semua, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pemupukan ya sahabat, tetapi pemupukannya kita lakukan lewat daun ya, atau aplikasi pupuk daun. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah lakukan pemupukan di usia 8 hari setelah tanam, itu menggunakan pengocoran sobat ya. Nah, untuk video lengkapnya silahkan sahabat cek linknya di deskripsi video ini sobat ya, atau di bagian atas ini di iCard, silahkan sahabat tinggal klik ya. Nah, perlu diketahui sahabat ya, jadi pemupukan pada tanaman cabai rawit awal tanam ya, atau setelah tanam, jadi usianya masih belum jauh dari proses penanaman. Nah, ini masuk ke dalam fase vegetatif sahabat ya, atau fase pertumbuhan. Nah, tentu saja perlu kita sesuaikan dari segi kebutuhan unsur haranya sahabat semua ya. Secara umum kebutuhan unsur hara pada masa vegetatif ini, pada masa awal penanaman ini, lebih dominan membutuhkan unsur N ya, tetapi bukan berarti unsur yang lain juga tidak dibutuhkan sahabat semua ya, hanya porsinya saja yang berbeda ya. Nah, jadi lebih dominan N ya untuk unsur hara makronya, tetapi untuk unsur hara fosfor dan juga kalium tetap dibutuhkan ya. Nah, apalagi fosfor itu untuk memperkuat sistem perakaran ya, jadi untuk membangun sistem perakaran yang baik sehingga nanti dalam proses pertumbuhan itu dapat terjadi secara optimal. Nah, untuk pupuk daun yang akan saya gunakan, pupuk daun Gandasil D. Nah, Gandasil D ini merupakan pupuk majemuk yang lengkap, jadi dalam arti kandungannya sahabat ya, ada unsur N, P dan juga K, itu untuk unsur hara makronya, serta dilengkapi juga unsur hara mikronya. Dilihat dari kandungannya, nah, bisa kita lihat. Nah, yang ini, nah, ini porsi nitrogennya ini lebih tinggi ya sahabat, mencapai 20%, kemudian fosfornya 15% dan kaliumnya 15%. Nah, ini menunjukkan jika pupuk daun Gandasil D ini diperuntukkan atau direkomendasikan untuk tanaman masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Nah, jadi tanaman cabai rawit kita berada pada awal penanaman ya, maka bisa kita aplikasikan pupuk daun Gandasil D ini. Nah, untuk jenis pupuk daunnya sahabat ya tidak terbatas, silahkan, yang terpenting adalah kandungannya sobat ya, dengan dominan N, agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk aplikasinya sobat ya, di sini bisa kita lihat. Nah, ini gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman ya, jadi artinya di awal penanaman sampai pembungaan sobat ya, karena nanti untuk yang pembungaan ada lagi ya sahabat, berbeda. Nah, untuk dosisnya di sini tertera 10-30 gram ya, larutkan ke dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali atau tergantung pada keadaan setempat ya. Biasa saya gunakan ini 2-3 sendok makan per tangki 16 liter sobat ya, di bawah sana sudah ada tangkinya.
Nah, selain dari pupuk daun ini sobat ya, untuk penyemprotan kali ini saya juga akan tambahkan fungisida dan juga insektisida sobat ya. Nah, untuk fungisidanya saya menggunakan antrakol sobat ya. Nah, untuk fungisida ini nanti kita akan bahas ya di lain waktu. Nah, kemudian juga kita tambahkan insektisida. Nah, ini saya menggunakan Kurakron ya, seperti insektisida di penyemprotan sebelumnya. Nah, satu lagi sahabat, jangan lupa ya, ini menggunakan perkat. Nah, khususnya ini untuk insektisida dan fungisida ini supaya lebih lama sobat ya merekat pada tanaman. Baik sahabat, saya buat dulu larutan pupuk daun, insektisida dan fungisidanya. Kita akan lanjut proses aplikasi. Sobat ya, nah, bisa kita lihat nih larutan semprotnya. Nah, ini warna putih ya. Oke, seperti ini ya. Oke, baik sahabat ya, mungkin untuk perawatan hari ini cukup sekian dulu ya. Kita sudah memberikan pemupukan lewat daun ya, serta pemberian insektisida dan juga fungisida ya. Baik sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan untuk perawatan-perawatan berikutnya akan saya update terus ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.